oh ternyata dia nabrak, kita pepet terus di sini dan kita keluar untuk nembak dia. Dia kabur. Bukan masalah besar untuk Bang Johnny O'Connell, biar peluru yang mengejar dia. Down. Hello, what's up guys? Jumpa lagi sama Bang Johnny O'Connell di sini. Kita di sini saat ini akan berburu sebagai polisi ya. Nah, kita berhasil mencuri mobil polisi di sini dan dengan setelan keren ini kita akan berburu polisi. Sebagai pria paling ganteng, kita akan berburu dengan cara berbagai gaya seperti gaya berikut ini. Pertama tinju, lalu selanjutnya kita akan memiliki gerakan tinju lagi. Nah, seperti ini. Langsung saja, kita tidak perlu panjang lebar. Bang Johnny O'Connell langsung mengambil mobil polisi ini. Kita akan berburu. Ayo, langsung kita cari di mana. Nah, di sini posisinya kita cari, kita tabrak terus. Pokoknya, kita akan menangkap penjahat malam ini. Kita akan menghajar penjahat. Nah, seperti ini. Tidak peduli rintangan, tidak peduli orang-orang, tabrak terus. Yang penting penjahat tertangkap. Nah, seperti ini cuacanya dan suasananya malam hari agak sedikit gelap ya, susah untuk melihat jalanan dan kita nabrak siapapun yang ada di depan dan kita sedang mencari posisinya ya. GPS menunjuk di depan ya, tepat di tikungan di depan, kita tunggu di sana ya. Kita tabrak orang lain supaya dia nabrak. Ternyata dia nabrak, kita pepet terus di sini dan kita keluar untuk nembak dia. Dia kabur. Bukan masalah besar untuk Bang Johnny O'Connell, biar peluru yang mengejar dia. Down. Mampus. Misi pertama sukses. Terjadi tabrakan beruntun di sini dan selanjutnya kita memakai istilah lain dan kita berhasil menipu polisi lain. Kita memakai sepeda motor polisi. Kali ini kita akan mengejar dengan menggunakan sepeda motor ya. Kita gunakan setelan lain. Nah, sepeda motor sangat cepat ya untuk menangkap penjahat. Cuma tidak efektif untuk nabrak-nabrak gaming ya. Nah, sepeda motor kita bisa lewati jalur manapun. Nah, radar menunjukkan di sini. Ternyata di atas jalan layang. Bagaimana caranya ini kita naik? Kita cari jalur naiknya, kita putar-putar terus di mana jalur untuk naiknya. Ternyata tidak ada, kita terus kejar lewat bawah saja ya, nanti kita tunggu di atas. Nah, sepeda motor sangat efektif dan cepat ya untuk menangkap dengan kecepatan tinggi, tetapi tidak efektif untuk menabrak penjahat ya. Nah, kita ini di sini kita tunggu di tikungan ini. Nah, ternyata dia sudah lewat. Kita kejar lagi. Nah, ini dia ternyata. Pak polisi nabrak dinding kali ini ya. Kali ini kita akan terus kejar dia. Bagaimana dia? Kemana dia larinya? Nah, kemana dia larinya itu? Ke kanan ya. Nah, kita terus mengejarnya, saudara-saudara. Jangan panik, kita saudara-saudara, kita akan kejar terus. Nah, seperti ini. Pak polisi paling gigi ini, paling keren ini, Johnny O'Connell, tidak akan melepaskan sedikit pun. Ternyata misi kita gagal ya. Mohon maaf, saudara-saudara. Mohon maaf. Ikuti terus channel kita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya ya. Oke, terima kasih. Kita akan terus cari penjahat yang lain ya. Nah, mungkin kali ini kita gagal. Besok-besok kita akan gagal lagi ya. Terima kasih.